Dun, acara TV. Sinetron, gosip. Ini orang gue yang patah. Ujang! 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 Hei! Ya, Tuan. Ujang, sini, Jang! Ya, Tuan, ya. Ujang! Ujang! Hei, let's out. Siapa yang suruh duduk? Bawa! Bawa? Saya mau nanya, ini TV kenapa acaranya begini sih? Lihat nih orang goyang pantat, gak ada yang bener. Kok gak sih? Yang mana? Yang ini nih. Oh itu ya. Yang ini, pandin itu tuh. Oh iya, itu tuh. Ih, jelek banget itu mat, Tuan. Gimana kalau kita beli TV baru, Tuan? Pak uang kamu? Hah? Pak uang kamu? Saya belum makan dari kemarin, Tuan. Tahu aja saya mukanya. Iya kan, kelihatan. Yaudah, sini-sini ya. Aku, itu dong, tolong bikinin kopi. Sekarang kopi, Tuan. Sekarang. Sekarang? Sekarang! Siap, Tuan. Bikin kopi ya. Oh iya, Tuan. Pakai gula. Pakai micin. Tuh, bawa papi. Papi, papi. Kenpi. Apa? Nih ya, kan aku tuh kan tadi mau ngekos nih. Bukan deh, aku mau kuliah. So aku mau ngekos gitu, Pi. Terus? Ya iya, aku mau jadi kosan, Pi. Ayo. Ngekos? Iya. Fani, kamu tuh ngapain sih ngekos? Kamu tuh ngekos tuh gak aman. Kalau bisa dianiaya. Kalau makan gimana? Iyi. Sakit gimana? Kalau mengecelakaan gimana? Kamu kecopetan gimana? Ish. Tapi tuh ya, parah banget ya. Aku tuh diambilkan gue hidup sendiri, Pi. Nanti sekarang aja udah cantik gini. Gemuk. Kamu pikir? Sumpah, isinya apa ini? Isinya tulang dosa doang kamu. Makan apa kamu di sana? Enggak boleh papi ngatur kamu kos. Iya. Satu bayar. Pokoknya Fanny mau ngekos, kalau Fanny enggak ngekos ya udah, Fanny enggak. Nih, Fanny, kalaupun kamu tuh mau cari kosan, kamu tuh enggak bisa main asal pilih, kita tuh mesti ke sana tuh mesti survei. Kamu tuh enggak dapat tempat yang macam-macam. Aku udah dapat, Pi, aku udah kenal. Mana? Itu di laptop, tapi laptopnya di lantai 15. Jauh lagi masalahnya. Yaudah, panggilin terus ya. Ujang aja, Ujang! Ujang! Aduh, Papi bisa gak sih lanjutin jadi pembantu yang gece ya? Papi juga ngerti. Papi! Dia kayaknya pas lagi masih di keluar misalnya mah aja deh. Ujang! Aduh! Ujang! Aduh! Ujang! Iya, Tuan. Aduh, lama banget. Ujang, kamu tuh lompat kenapa sih? Bener-bener. Saya tuh kok panggil sekali tuh langsung kamu kesini. Iya, gitu loh. Bisa kayak gitu deh, Tuan. Tapi agak kencengan manggilnya ya. Rasanya tuh cuma keluar tadi, melompat. Melompat ya? Yaudah kamu sekarang ke lantai 15 ambil laptop. Laptop? Tau gak? Ya kotak kan? Enggak, segitiga. Oh segitiga ya? Bener, segitiga ya? Oh! Laptop! Laptop? Laptopnya Fanny yang kotak, warna hitam. Warna hitam? Oke, saya ambil Tuan. Gak pake lama ya? Kopi! Topi? Kopi! Kopi juga ya, jangan lupa. Siap Tuan, siap Tuan. Ampun. Jadi kamu nih ketemu di mana nih? Apa? Gak apa-apa, ya, pas ini ketemu di internet sih. Kamu yakin itu benar? Bagus, sumpah nih ya. Kemarin dia itu bilang ada wifi, ada fasilitas wifi, terus ada bluetooth, ada kamar mandi, dapur, sampai ada orang ganteng nih. Dapur, nyak cobanya kamu di sini. Lokasinya di mana? Jauh nggak? Kamu tuh nggak bisa ambil pilih kak kosan. Dekat kampus, katanya tinggal di dalam 5 menit. Terus kamar mandi sana? Katanya satpamnya nggak pernah ngerti. Buset. Gimana? Mana aja kamu gak pernah ngapain itu tuh kamu nih bohong ini. Nasanya bohong. Nggak ada orang gak bisa sedih. Ada, ntar ya Pi. Papa harus lihat gambarnya di laptop aku. Saat kamu udah beli nggak ngerti, bayangin Pi. Itu mana sih si Ujang juga lama kan ternyata yang ngapain. Jadi mending kita suruh sih. Itu lu pakai si Ujang, aduh. Yang kenapa yang bebasnya apa? Ujang! 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 Ya. Ujang! Ngawah kamu. Tapi sekolahin deh, Anji. Saya ambil lagi kurang ajar. Saya juga mau lagi loh. Nih, kopi. Buka tuh. Buka banget, Pi. Boleh gak? Buka. Gak apa-apa, jangan marah kayak gini. Gak apa-apa. Saya baru ingat lagi. Jadi ini nih. Iya, Pi. Ini, Pi. Ini biru doang, ini hitam malah tuh. Ini. Terima kos. Ada wifi, bluetooth, satpam gak pernah ngedip, cowok ganteng di mana-mana, kolam berenang di samping sungai. Gila. Ini bagus banget. Bentar. Ini deh, kosannya merah, kuning, hijau, biru, pink. Ih, bagus banget, Pi. Fanny, ini harganya murah banget loh. Papi. Cuma 1 miliar. Ini kemurahan ini. Papi, kita tuh mau beli apa? Kalau murah tuh gak aman. Papi gak suka. Beli gini deh, beli gini. Mending Papi beli kamu rumah deh. Ini masa tuh buat apa nih? Tapi di rumah yang harganya 5 miliar atau kan 10 miliar yang ada pekarangannya, ada kolam renang, ada kebun binatang, kamu tinggal di sana lebih aman. Kamu bisa pagi di sana, belajar di sana. Mau
nih. Buat apa kosan? Ih, kalau kosan ini Pi, aku bisa dapat teman-teman baru, Pi. Terus siapa tahu dapat pacar baru gitu, Pi ya. Tapi nih, pegang dulu. Nih, ini anggaran apa nih, Pi? Enggak kau minum. Entar dulu nih. Udah Pi, udah. Tapi banyak ini kamar nomor 2. Murah banget. Ya udah Pi, enggak apa-apa. Kita tuh enggak boleh sombong-sombong jadi orang. Nanti kuat kayak omong sebelah itu loh. Ingat. Tapi namanya siapa nih, nama ibunya? Itu Cahaya Mei. Cahaya Mei. Meiling, Pi. Ibunya. Kamu udah kontak ibunya? Udah. Terus dia bilang apa? Gak dibales. Itu berarti kita kesana aja kalau okay. Kamu mau ya. Oke. Bener ya, pendidik boleh nih, Pi? Kita lihat dulu, kalau emang bagus, papi setuju. Tapi kalau enggak, bener gak usah. Bagus, Pi. Udah. Kamu di sini, kalau emang bagus. Kalau misalnya kami gak bagus, ntar papi beli rumah, ntar kamu mau ujian sih biasanya. Ah, siapa dia? Udah kamu gak dibantuin, kamu marah-marah dan ujian yang bantuin. Ya kan ya? Nah tuh, dia jadi semangat, masa kamu gak semangat? Tolong ya, Pi, aduh. Yaudah, mati kita pergi sekarang juga deh. Oke. Ujang, kamu siapin mobil sekarang juga. Naik mobil. Hah? Naik mobil. Tanya lagi, Pi. Emang, kamu mau naik apa? Naik beca. Naik beca? Iya. Kamu yang nyetir? Ya, saya. Makanya kan, ambil mobil cepet. Siap. Mas, sekarang sama ini apa? Siapin koper si siapa? Pali. Koper? Ada 10 koper, kamu isi semua, kamu jujur dia. Masukin mobil? Enggak, masukin truk. Masukin truk. Saya ya, cepat. Ingat ya, Pi, nanti jangan cari. Lahir bulan apa sih dia? Jangan cari yang bulan-bulan banget loh, Pi. Iya dah. Mending sekarang aku tuh kontak si ibunya. Kau bilang, bener ya? Kita mau kesana. Ibu Cahaya. Cepat. Apa ibu ini? Si Ibu Cahaya. Ya. Kita makan dulu. Dibalas sama dia? Ah, enggak. Dia masih mau jualan, guys. Apa jangan-jangan kosannya tuh? Bahkan nih mami kamu aja bilang tuh mendingan kamu tuh gak usah ngekos. Enggak, Pi, aduh mami tuh tau apa sih lo. Mami mau bilang tuh, mending kamu mau bilang malah kamu balik kamarin aja. Jauh. Mami ini bahkan gak mau ada kamu. Mami ini kelewatan ya, tapi ini kok gak dekat-dekat ya, Pi, aku udah sampai ngomongnya. Ini kan jadi telepon gak sih? Jadi, Pi, bentar ya, telepon dulu. Berapa Pi nomornya? Kita lihat lagi sini deh. Coba ya, Pi. Parkiran sempit banget. Nah, ada Pi, ini tuh semua yang pengen aku kasih tahu. Buset, Pi, lihat tuh. Ini kosannya. Merah kuning. Iya, Pi. Di 100 lantai, Pi. Benar. Iya. Ujang. Ujang. Iya, Tuan. Ini panas nih, payungin. Aduh, oh my god. Cepet. Lama deh. Kasian nih, panas nih anak saya. Cepet, ayo. Kamu jangan ngelawak ya. Dia gak mau, ini cuma kali ini cuma buat gue doang. Ayo kita. Ayo Pi, cepet tuh masuk Pi. Panas. Ini ada aksen. Kita kemana? Nanti kita makan dulu Pi sama ibu kos kita. Ibu kos ya? Iya. Lama gak? Wah, sebentar dong. Ujang, ini kan dibersihin. Kalau di sini, balik mobil. Itu Pi, nama itu Cahaya Pi. Cahaya. Cahaya Meli. Iya, kantor itu namanya. Iya. Kamu restoran. Nama nih, mana nih orangnya? Wow. Orang nggak ada nih. Begini Bapak, di sini kita semua
standar-standar Amerika ya Pak ya. Kita semua pakai shower-shower Amerika ya Pak. Namanya mereknya Toto kalau nggak salah. Terus begitu di sini ya Pak, saya kasih tahu aja nih Pak, ini sih buat Bapak aja. Di sini tuh ya di depan ada golf. 24 jam buat Bapak saya kasih gratis buat anak Bapak. Khusus water heater bisa dingin, dinginnya bisa 0 derajat. Atau enggak panasnya 100 derajat. Apa lagi dan ya. Air dari mana airnya? Airnya langsung dari sumber pegunungan kita, di sana ada Kilimanjaro ya Pak. Kilimanjaro saya selalu sih. Ini kok sangat luar biasa dia. Betul sekali, di sini kita memang suka membuat sesuatu yang tidak ada sih, ada Bapak ya. Bagus, saya suka disitu Pak. Tapi fasilitasnya ada TV, Wi-Fi juga ada. Itu selalu standar Pak, tadinya ada satu kamar, satu bioskop Pak. Oh, yang terpilih khusus buat anak Bapak. Luar biasa ini, luar biasa. Kita gak bisa kalau yang masih yang murah-murah itu gak bisa. Kita memang standarnya internasional sih. Saya ini, sepuluhnya gimana ini? Saya orang gak mau anak saya ada yang hilang dompet atau apa itu saya gak mau. Bapak tenang banget di sini ya, security Bapak 24 jam tidak pernah tidur, tidak pernah merem, semua stay. Digaji enggak ceritanya? Digaji, Pak. Di sini kita gaji pakai US dollar, kita enggak bisa pakai rupiah. Jadi bayarnya pakai US dollar. Kita di sini bisa pakai pound sterling atau US dollar. Tapi mau di transfer ke mana duitnya? Gampang itu. Pokoknya kan saya kasih aja stopper dulu. Gampang. Kan saya beli di sekalian. Oh, bisa Pak. Ada apa? Mesti satu kamar double atau gimana? Apa satu kamar bersepuluh atau gimana? Tapi kan cuma sih. Iya ampun, di sini kita bisa pilih sih, bisa ada yang sendiri sama ada yang double berdua. Mau yang mana? Tapi cewek-cewek kan? Oh tenang, mau cewek cowok juga boleh di sini. Kamu nggak boleh? Kamu kuliah dulu. Jadi udah paling bagus di pasar ini. Paling bagus kok saya jamin loh Pak, di sini paling bagus. Jangan ragu-ragu, semir harga naik. Ini harga naik. Oh bentar nih, mau ini? Benar. Pilih yang ini Pak, nggak ada yang lain dulu Pak. Yaudah, saya pilih ini deh. Mau langsung di sini ya Pak ya? Ini, ya. Nanti kita langsung tanda tangan surat perjanjian pakai darah ya Pak. Pakai darah ya Pak. Surat kawin kali ini. Ya. Di sini apa di mana nih? Mau di mana enaknya nih? Kita bisa ambil ngopi-ngopi boleh Pak. Jangan macam kamu lu sini aja ya. Iya Pak. Iya, sudah. Oke okay, ya. Ya. Kamu panggil si Ujang, ini suruh angkat koper. Ujang, angkat kopernya ya. Yuk, mari Pak, kita saya tuntun ke sini. Ya, coffee shop ya Pak ya. Nah, ini ya Pak ya, ini udah lengkap semua ya Pak ya. Ini duit-duitnya, ya Pak. Pak? Pak, oh maaf Pak, maaf Pak. Maaf Pak, maaf Pak. Gimana sih, bukan dibuka? Biasa rolling door malah langsung kebuka sendiri, cuma mungkin Bapak gak akan di-tag sebagai manusia. Kurang ajar. Sip, ya. Jadi sini sudah ada cap bibir Bapak, tanda darah Bapak, dan juga ini ada sedikit pernak-pernik dari Bapak. Ya Pak, semua diserahkan kuncinya aja atau bagaimana? Ini saya nanya nih, kalau saya ada sesuatu gitu, jaminannya apa nih? Jaminan apa? Misalkan ya, anak saya hilang itu atau apa, jaminannya apa? Oh tenang Pak, semua apartemen ini buat Bapak. Bagus. Yaudah. Sudah setuju ya Bapak ya? Iya. Oke, ini kunci kamarnya mau langsung kita kasih ke... Fanny. Iya, Fanny. Iya. Gimana tuh, Pi? Udah, semua. Udah aman. Ntar kalau ada apa-apa, apartemen ini buat kita. Apartemen. Hei. Tadi kita kosan loh, Bu. Oh iya. Kosan. Itu di sampingnya cowok ganteng, cantik tuh. Ayo tenang, nanti aku kasih ya. Tapi saya mau minta tolong, anak saya ini masih fokus kuliah. Jadi kasih macam-macam. Ya, Pak, tolong tuh ya. Ya, nanti kita main belakang. Dan ini kuncinya nih. Ini kita dari sini kemana? Langsung aja lurus ke sana, terus belok kanan. Di situ nanti ada tukang satpam. Di situ nanti nanya lagi, naik lift ke atas, terus baru ada eskalator di situ. Tanya-tanya ke mana? Eskalator kemana? Apa? Eskalator. Abis eskalator langsung kamar anak bawah. VIP. Oke, udah. Mantap. Jadi langsung aja nih sekarang ya. Ya, boleh. Masih Ujang. Ujang. Oh ini kenalin nih ibu, iya. Bersaya, ya. Halo, ya. Iya. Sini. Kamu bawa kopernya si, siapa namanya? Fanny. Apa? Bawa kopernya, saya koper apa? Ada 10 koper ya, tadi. 10. Itu saya barang-barang nggak boleh pecah, barang-barang semua dari Amerika semua.
bawa kesini, bawa dia ke lantai kamar berapa? 253 pakai salator, jangan sampai dia rusak, anak saya gak boleh luka tuh, udah baunya ke satu ya, 10 kali bolak-balik iya, kita ambil oke udah, jadi ini dititip ya bu anak saya iya benar ini anak saya ini gak boleh apa-apa bu ya, ini tolong dijaga, ini anak saya sama anaknya ya bu ya ini tekanannya Jadi udah. Kita jadi sekarang mau saya antar dulu ya. Boleh, Pak. Makasih ya, Bu. Makasih ya, saya titip ya. Makasih ya. Yang ganteng banget. Nanti hubungi tante aja ada apa-apa ya. Enggak ada apa-apa. Eh, ada tantangan kok. Nah, itu hujan, enggak perlu hujan. Yang itu loh. Ini mana? Udah. Nanti aku makin
gak usah siang-siang ngomongin itu sama kamu, cepet. Cepet-cepet pulang. Apa? Sampai ah, masih pengen tiduran gua. Ji, hello. Kan kamu punya kasus sendiri ya di sana, tolong. Ya udah sih, kenapa emangnya? Jadi, gue di kampus bakal temenan sama lo gitu ah. Hah? Lo di mana? Gue di UMN, lo di mana? Hai, Jin. Sama juga juga. Sama lo juga ambil jurusan apa? Bukan banget sih. Jadi kita bakal satu kampus. Iya. Nah, lo punya mobil enggak? Enggak. Terus naik apa kampus? Naik angkot. Lo punya mobil enggak? Iya. Enggak juga. Mana? Katanya bapak lo punya. Iya itu. Sorry ya, mobil gue sih import dari US gitu, kayak lama gitu lo datangnya. Lama. Terus gimana? Kita di kampus naik apa? Kalau pagi-pagi sih katanya ada siapa lo dari sini? Aduh, gue level, karena cuma buat gue kan, tapi... Iya, lo doang, lo yang nyupir. Udah yuk! BTW, di kampus kita ada cowok ganteng gak? Kalau di US itu ya, cowok gantengnya tuh udah berkeliaran gitu. Gue menol banget ya. Lo ke kampus mau belajar apa mau cowok sih? Gak kali, sekarang tapi iya, lo 30, serius? Masa? Aduh, bener nih. Badannya pasti semuanya tak buat gua ya. Celananya. Aduh, apa tuh celananya? Oh, gede. Apa ya ini? Ukurannya. Celananya loh. Oh gitu ya, berarti semua cocok sama gua dong putih-putih ya. Putih-putih banget, gila. Cocok sama, ah, putih-putih. Mantap, bening-bening dong. Cocok sama gua dong. Bukan lagi. Apa tuh? Bukan lagi loh. Karismanya. Pasti cocok sama gua lah ya. Banget. Boleh dong dikenalin. Gue juga belum kenal. Oh iya bener, kita kan baru mau masuk ya. Yaudah kita ke kampus sekarang aja yuk. Yuk. Sekarang lu gak udah dulu. Oh udah cantik, gak usah terlalu udah cantik kita. Yaudah yuk. Serius nih? Iya. Tapi gendong ya. Iya, saya gendong bu. Bener ya? Iya. Ayo nih lo. Aduh.